SEA Games 2002. 21 pemintaan Egy Maulana, Fikri jelang Indonesia versus Filipina. Penyerang sayap Timnas U2, 23 Indonesia Egy Maulana. Fikri meminta Garuda muda lebih fokus saat menghadapi Filipina pada lanjutan grup A. Pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina akan dihelat di Stadion Viet Tri Puto Vietnam Jumat 13 Mei 2022. Timnas Indonesia telah memetik kemenangan perdana di SEA Games 2021. Setelah dikalahkan Vietnam 0-3, Garuda Muda bangkit dengan membekuk Timor Leste 4-1. Satu kemenangan atau 3 poin di grup A masih belum cukup untuk Indonesia. Pada 2 laga sisa di grup A, kemenangan pun menjadi harga mati bagi Garuda Muda untuk lolos ke babak semifinal SEA Games 2021. Terkait performa sejauh ini, Timnas Indonesia masih belum optimal. Hal ini pun telah diakui pelatih Shin Tae-yong. Penampilan Garuda Muda masih banyak celah bahkan kala meraih kemenangan atas Timor Leste. Beberapa kali Garuda Muda terburu-buru dalam membangun serangan, melakukan kesalahan passing, hingga mudah sekali dijebol Timor Leste. Timnas Indonesia juga sempat dihukum penalti pada awal babak pertama setelah McLaugh menekel pemain Timor Leste. Untuk laga melawan Filipina, Egy Maulana Fikri pun meminta rekan-rekannya meningkatkan fokus agar tampil lebih maksimal. Kami fokus ke tim sendiri bagaimana agar dapat bermain sebaik mungkin dan mengalahkan Filipina, kata Egy dilansir dari situs resmi PSSI. Kami harus bermain lebih fokus, jangan mengulangi kesalahan dan konsentrasi, ujarnya.